Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Seperti yang sebelumnya gue bilang nih, jadi pagi ini gue mutusin untuk pindahin nih Red Belly Piranha ini bro. Masih pagi sih, gue ngopi aja belum habis bro. Ini gue ada dua plan untuk mindahin Red Belly Piranha ini. Ini gue minta maaf juga kalau misalnya mindahinnya agak terlalu kasar ya. Mungkin bisa gue ulang sedikit lagi penjelasannya. Red Belly Piranha ini harus pindah karena spesies cuma segini bro ya. Ini pun sekarang gue udah susah banget nih ngeluarin ya, karena mereka udah gede-gede banget. Oke, jadi di sini gue ada dua alternatif nih cara mindahinnya. Yang pertama, pastinya airnya gue surutin bener-bener sampai surut banget. Kalau bisa sampai ikannya udah miring atau kelepek-kelepek. Dan gue langsung gerak cepat bro, mindahin ke atas. Alternatif kedua, mungkin sama juga disurutin. Cuman kalau memungkinkan ini akuarium akan gue tarik ke depan sedikit. Jadi ada yang dorong dari belakang, ada yang narik dari depan bro. Ya, mungkin agak sedikit kasar, tapi ya cuman begini caranya. Oke, terus alasannya dia harus pindah ke atas, ini tanknya tetap sama, bukan tank yang lebih besar. Karena kan nanti rencananya nanti ya, tapi nanti loh. Jangan nagi-nagi terus. Gue akan beli fiber tank untuk piranha ini. Selama proses menunggu gue untuk merancang fiber tank ini, gue harus pindahin mereka ke tank yang space-nya lebih gede nih buat gue nyeroknya ya. Karena kalau dia semakin gede di bawah, nggak bisa keluar lagi. Jadi yang gue bilang sebelumnya bahwa rak ini adalah salah satu kebodohan gue waktu gue bikin satu paket tank ini bro. Di atas pun ini konstruksinya agak ajaib nih ya. Ini kan akuarium payaran nih sebelumnya. Nah, kalau kalian tonton di konten sebelumnya, ini kan nyeroknya aja susah banget bro. Nih, coba disetin aja. Nih, ini kan konstruksinya ajaib juga nih ya. Konstruksinya ajaib. Dari sini, nih, sini deh. Nih, ini juga sama nih. Tapi setidaknya ini gue punya ruang nih di sini untuk nyerok. Jadi kalau dia nanti di tank ini semakin besar lagi, gampang lah nyeroknya, lebih gampang lah bro, gitu. Jadi alasannya begitu ya. Jadi bukan pindah tank karena ke tank yang lebih besar, tapi karena gue buat jaga-jaga aja. Ya udah deh, gitu aja. Gue mau siap-siap dulu karena ini akan terjadi peperangan bro di sini. Mindahin piranha nggak semudah yang kita pikirkan. Tapi ya semoga lancar-lancar aja. Ya konten ini penting nggak penting sih? Perlu nggak perlu. Kalau kalian malas nonton nggak apa-apa, sebenarnya gue pengen bikin dokumentasi pribadi aja bahwa piranha ini udah punya perjalanan yang sangat panjang. Nah, sayang aja kalau gue nggak bikin dokumentasi, gue bisa mindahin piranha yang udah gede ini gitu loh bro. Ya udah, kurang lebih gitu aja, banyak nih harus gue siapin. Oke bro.
Okay, bro. Jadi ini Piranha sudah pindah. Tadi akhirnya gue ngambil keputusan untuk nggak usah narik, bro, akuariumnya ke depan. Karena tadi begitu semakin gue surutin airnya, ngamuknya semakin parah. Jadi gue harus ngambil keputusan cepat untuk langsung nyerok dengan cepat. Walaupun susah banget caranya dari samping akuarium tadi. Tapi gak apa-apa, ini badannya gak ada yang luka, gak ada yang apa. Nah, semua selamat nih. Dan kelihatannya ini udah oke, bro. Ya, biasanya piranha itu kalau gak oke tuh kayak diem, berenangnya terus miring gitu. Pokoknya pucet gitu. Ini gak nih, ini udah berenang ikannya ya. Tapi ada beberapa nih, 1-2 ekor yang mata kanannya sedikit cloudy eye. Tapi gue yakin ini cloudy eye karena stres doang sih, bukan karena penyakit ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya nggak semakin parah cloudy eye-nya. Tapi enggak lah, mudah-mudahan enggak deh ya. Karena kan ini airnya udah gue treatment nih, airnya udah bersih lah, udah gue cek semuanya. Juga ini gue nggak bisa nih nyalain lampunya, sorry. Jadi kurang kelihatan ya, karena piranha itu untuk nurunin level stresnya kalau baru pindah tank tuh lebih baik gelap, bro. Jangan ada lampu yang terang benderang dulu. Biasanya gitu tuh kesalahan pemain piranha, pas masukin piranha itu ke tank baru dalam keadaan terang benderang. Biasanya dia tuh kalau nggak pucat atau pura-pura mati ya, ujungnya besoknya kebalik kali gitu ya. Kalau gua nggak, ini gua biarin mati dulu 1x24 jam sampai besok lah, bro. Terus kayaknya gua kasih makan juga mungkin lusa kali ya, besok mungkin masih ngambek. Terus ini juga pindah ke atas juga view-nya makin asik sih, bro. Jadi makin clean, badannya makin kelihatan montok-montok lah gitu. Dibanding di bawah sebenarnya gua atau tamu-tamu yang sering kesini susah menikmatinya. Gitu, bro. Ya, begitu aja dulu konten kali ini. Oh iya, bro, jangan lupa follow Instagram kita dong di Big Fish Eat Little Fish. Nanti kita di sana bikin yang seru-seru, kita sharing-sharing, dan di situ suka kita bikin fish quiz juga. Apa itu fish quiz? Penonton lama pasti udah tahu, bro. Ya udah, jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.